Okey. Syah, terima kasih kepada Patih Rosman. Pesuruh je pas negeri Perak. Noh? Boleh. Oi, panah noh. Oi, mana ni semangat noh. Celik betul ni. Oh, tu baru muka limah lah, muka limah. Muka limah lah. Dia mengalukan. YB. Gani. YB Abdul Gani. Okey. Israhli sadri wa yasiri amri wa akhlun udatkan milisani yahtahu qawli la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Inna sama'a wal basar wal fu'ad kullun ula'ika kana anhu mas'ula. Maksudnya jangan kamu sokong, jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, pikiran semuanya akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita dengar ceramah untuk mengetahui, untuk melihat, untuk mendengar, lantas menetapkan suatu pendirian mengapa kita perlu kekalkan Abang Abidin sebagai adun Dewan Pemuda Negeri Sungai Bakar menggantikan almarhum yang telah meninggal dunia. Pertama, kita nak terus bukan produksi itu kita nak satu ni kan? Pas kan? Satu je pas. Dapat satu. Alhamdulillah. Bersama dengan Perikatan Nasional, kita dapat 11 kerusi. Walaupun mereka masih dapat 2/3 lagi majoriti, tapi kita perlu kekalkan 11 sebab ini momentum yang kita nak bawa dalam PRN akan datang. Ya insyaAllah, daripada 11 kita akan bertambah lagi. Dan tak mustahil kita boleh menang di Dewan Undangan Negeri Kuala. Sebab muka rakyat sekarang ini rata-rata dengan pelbagai-bagai masalah di bawah kepimpinan PMX yang pandai bercakap macam Pak tersebut, murus cakap dia lah harga minyak tak berjaya diturunkan, bahkan ditarik oleh subsidi untuk bila Datuk Seri ini kepada rakyat untuk supaya mood ini kita bawa dalam PR yang akan datang dan PR yang akan datang. Tuan-tuan sekalian, bohong itu ucapan mereka. Sebab itulah dalam satu hadis Rasulullah bersabda, saya kata mu'min ba'an akan berlaku di zaman sepah aku di kalangan umara pemimpin yang zibut cakap bohong, yang zimut buat kezalim, cakap bohong dan buat kezalimah. Faman sallakahum bi kadhibihim wa anahum ala zulmihim. Barang siapa yang membenarkan pendustaan mereka dan membantu mereka melakukan kezaliman, hari sambil mereka buka di kamar Nabi tak kira umatnya. Kita sokong kezaliman, kita benarkan pendustaan mereka dan dia bohong, kita undi juga, kita sokong dia yang berbohong. Pemimpin rakyat tak berbohong tetapi membenarkan pendustaan mereka, mempercayai pendustaan mereka, mengekalkan mereka terus menang. Nabi tidak akui sebagai itu. Orang PAS ke, orang bersatu ke, boleh cakap di parlimen guna Al-Quran, guna hadis untuk mengukuhkan hujah kita. Saya percaya kalau kita asyik berhujah boleh kaya Al-Quran dan hadis, boleh jadi suatu hari nanti nak guna Al-Quran pun tak boleh. Boleh tak kapal, tak boleh sebut, saya kena halau. Mempertahankan apa yang kita nak kata berdasarkan kebenaran, kena halau. Mempertahankan umat Islam Palestin, kena halau. Mempertikaikan umat yang berikan yang menghalang bacaan doa kun, kena halau. Eh, balik kan? Nak cakap kapir pun tak boleh. Memanglah kalau kita
berjumpa orang Islam. Dia tak kata pun kafir. Dia kafir-kafir sekadar, kita bagai nama Muslim. Lepas kita sebut saudara-saudara kita yang bukan Islam, yang non-Muslim, tak sebut saudara-saudara kita yang kafir. Tak sebut dalam ucapan. Tak sebut dalam perbuatannya. Tapi dengan menghalang terus, kita nak tafsir, nak terjemah kulia ayyuhal kafirun. Macam mana? Innal ladzina kafaru. Macam mana? Kita jumpa tak? Dalam kitab terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran diterjemah al-kafirin, al-kafirun dan perkataan non-Muslim. Dah. Kulia ayyuhal kafirun. Adakah diterjemahkan dengan wahai orang-orang non-Muslim? Dah. Oh, tapi juga. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya tak diubah. Kalau itu pun tak boleh digunakan, tak mustahil suatu hari nanti Al-Quran pun boleh tak boleh digunakan tak boleh digunakan dalam ucapan-ucapan dan sebagainya. Sekarang di Perak bahkan di tempat lain pun orang yang ada tauliah hanya kerana dia ahli parlimen. Orang yang ada tauliah hanya kerana dia ahli dia menghadangkan negeri. Orang yang ada tauliah hanya kerana dia AJK pada kawasan. Dia bekas wakil rakyat, bekas ahli parlimen. Tak boleh menyampaikan kuliah bersama di masjid di surau. Dipanggil semua pemegang-pemegang tauliah untuk diberitahu. Kalau kamu ada jawatan dalam parti, tak boleh. Ketua cabangan ada tauliah, tak boleh mengajar di masjid. Walaupun berada di Azhar, belajar di Madinah, belajar di Morocco, belajar di mana tempat, belajar di pondok. Hanya kerana ketua jawangan, hanya kerana pemerintah kira-kira, hanya kerana sebuah kawasan, hanya kerana ketua ulama, hanya kerana ahli parlimen. Bahkan yang tak jadi ahli parlimen pun tak boleh mengajar di Masjid Surau. Walaupun orang teriak. Nanti kok tidak halang. Padahal kita yang ada tauliah ni, kalau kita mengajar di Masjid Surau, tak sebut murfah, amno, bersatu, di iblis, sebagainya. Kita cakap Islam je. Kita urai Al-Quran, kita urai tarikh Nabi, baca hadis 40 dan sebagainya. Ada kita pekah, tak berpolitik pun di masjid, di surau. Tapi dihalang. Tunggu tak tunggu. Jadi tak mustahil, satu hari nanti, tak boleh sebut. Tak boleh gunakan Al-Quran, tak boleh gunakan hadis Nabi. Jangan kau gunakan semata-mata. Sebab itu nak sekalian, kita nak bagi isyarat para pengundi kerana berani bagi isyarat kepada kerajaan PSBN dan momentum ini berterusan sampai pada pilihan raya akan datang. Walaupun dalam beberapa seri pilihan raya kecil, kita hanya menang di Kemaman sahaja, tempat lain kita tewas. Kita tak peliklah di simpang jeram kita kalah sebab tempat mereka menang. Kita tak pelik walaupun kubur kita kalah sebab tempat mereka menang. Tak pelik di pelanggan kita kalah sebab tempat mereka menang. Tapi jangan sampai tempat yang kita menang di sini kita kalah pula. Kurang majoriti itu biasa, biar dari kecil. Sebab ramai mungkin ada yang tak boleh mengundi. Tapi yang penting kita mesti kekalkan Abang Abidin sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Bakar supaya suara Abang Zam diteruskan di Dewan Undangan Negeri. Boleh? Boleh. Saya tidak berasa cakapnya. Pak, tidak cakapnya. Apa ini? Kau pergi gini pula, kan? Eh, dah? Kau ingat kau pergi gini ceramah tadi? Okey, kita apa? Nah, baik. Nak rayu semua-semua. Ini peluang terbaik. Menjadi pembangkang di Dewan Undangan Negeri perlu suara yang ramai. Kita ada 11, kalau tinggal 10. Ini satu poin untuk kononnya kerajaan perpaduan diterima oleh rakyat di Perumina. Kita nak kekalkan mood kemenangan. Hal ini macam-macam mereka buat program. Tadi saya tersangkut di jalan raya. Kerana ada tahpun larian perpaduan malam-malam bawa budak kecil, dukung budak kecil di tempat yang gelap sampai jalan jen. Tak boleh tak tadi. Lepas tu saya sampai 9.30 ke sini jadi lambat. Lepas tu dalam skas trafik lah. Dekat sampai tu ada tu kereta
dia breakdown, parking tepi jalan, kita tolong tolak. Lepas tu dia nak balik, tak tahu nak naik apa. Kita orang hantar, awalkah dia ucap. Dia nak pergi Kulim. Salah seorangnya, perempuan, istrinya, penghuni bakar serai. Yang seorang lagi, penghuni Kulim. Walaupun dia tidak mengusir bakar, kita tolong hantar. Ha, kita ingat sekejap je lah. Kalau di alam pelik-pelik, rupanya dia. Sebab ada yang kepaduan, tak apa tadi. Punya ramai. Semua terperangkap. Saya pun turun tanya ni lah, apa ni? Ramai, lambat lagi. Sampailah ambulans yang habis satu, baru boleh buka. Pagi tadi macam-macam program, jualan murah. Pernah tak macam Pak sebut? Waktu pilihan raya, ada saja beras tempatan. Perai, ada beras tempatan. Timan jenam, ada beras tempatan. Di kedai, tak ada. Datang dari raya, ada. Saya datang ke parlimen, pengeluar padi yang besar di Perak. Sama dengan Pak Teh. Kita tengok. Padi-padi di tuan, hantar ke pusat pertimbangan berfikir, diantar pula ke kilang, esok nak beli padi, padi tak ada. Nak beli beras, beras tak ada. Saya petisi ke kilang. Kilang timbang padi tunggu, berunggu padi. Esok, yang hantar ke kilang. Kalau kita yang jual padi, saya pesan padi, saya jual padi, saya hantar. Dengan lori, timbang. Kemudian esok, hantar ke kilang, petang, nak beli. Tak ada. Kita tanam padi, nak makan beras yang kita tanam pun tak ada beras impor. Datang pilihan raya, ada. Majik. Jual ke RM3, RM5, RM20, RM10. Mana pergi beras? Kalau di negeri kawasan yang tak keluar padi, kata kita beras ada. Jual cair, ini. Krian, lapang padi yang besar. Selepas dia pergi Kedah, krian lah di sebelah Pantai Barat. Pilihan ini mereka simpan untuk 6 lagi pilihan lagi. Buat program pada rakyat, jual lah semua. Dan yang bagi pri dia. Soalan ni banyak kali tanya di parlimen. Jawapan mengarut tak menentu. Apa tindakan kerajaan? Oh, begini-begini, masa aku jawab. Macam-macam isu kita bagikan tentang harga padi, tentang macam-macam lah isu. Berkaitan dengan pesawah padi, berkaitan dengan padi tempatan tak ada. Kita beri contoh paling mudah macam mana. Untuk diselesaikan pun tak mampu, siapa kalah? Tak ada. Mau Kedah pun tak ada. Kedah lagi luar. Ada beras tempatan? Ada. Kedah. 7-8 padi. Kilang ada. Padi ada dihantar ke kilang. Nampak proses itu berlaku. Nak beli kilo dua, tak ada. Sekampik dua kampik, tak ada. Hilang. Hati yang pelik tu tak sekalian. Antara keajaiban di Malaysia ni. Benda padi ada. Nampak dengan mata dijual. Di pusat penyembangan padi, ditimbang, dihantar ke kilang. Tiba-tiba, tak ada, hilang tak ke mana. Datang pilihan raya, ada pula tu berumur-umur. Berumur-umur ni. Kampik-kampik, ada pula tu. Sebab tu sekalian, di RK, satu peluang untuk kita bagi isyarat yang rakyat tolak PS dan BN. Tolak nomor bersama-sama. Ini boneka buat kita, tuan-tuan. Dulu kita ada pengalaman memerintah negeri Perak. Tahun 2008 PAS yang hanya 6 kursi menang jadi Menteri Besar. Apa yang mereka kata pada Nida waktu itu jadi Menteri Besar? Boneka lah, kuda, tunang lah, macam-macam. Sekarang mereka pula jadi kuda tengah. Di Pulau Pinang, 2 je. Di Perak, tinggal 9. Parlimen, tinggal 2 BN. Di Pulau Pinang, BN 1 je. Dari pulau dua. Baik pula kan? Dengar. Dah, parlimen. Pulau Batas. Pulau Batas. Pulau Batas. Balik pulau ya. Habis. Pulau Pekean. Kosong. Kosong. Langsung ada. Odun. Ada
dua ya. Sungai dan enam. Bertah. Daripada berapa dulu? Kita daripada satu, alhamdulillah dapat 11. Perak daripada tiga, alhamdulillah dapat 17 campur dengan satu, 26. Selamat, Dr. Yunus, seorang-seorang terberasah di orang negeri. Dapat 26. Semua lompat. Tinggal 21. Dalam ini PRK, insyaAllah kita menang. Ini semua petanda-petanda yang cukup baik untuk PRN memerintah Putra Jaya, insyaAllah. InsyaAllah. Akhir sekali kita sekalian. Habis tunggu kita berdaha, ya. Masih letih. Besok pagi-pagi kita tak marah ini lagi. Calon kita ini, orang pertikai dari seluruh pelayakan akademi. Calon mereka, orang sanjur pelayakan akademi dia. Tapi kalau kita dengar ucapan dia, mana lebih baik? Satu, menjadi aduh ni, dia berperanan pertama di Dewan Muda Negeri setiap kali bersidang. Membawa suara rakyat di Dewan Undangan Negeri. Menjadi adun dua peranan di Dewan sendiri. Menyantuni rakyat, berjumpa dengan rakyat, membantu menyelesaikan masalah rakyat. Peruntukan tak ada, tak apa. Sebab kita boleh panjangkan kepada pihak rakyat lah, untuk bantu rakyat. Yang nak bantu rakyat, yang nak bagi peruntukan, kamu. Yang nak bawa jalan, kamu. Kamu kerajaan. Kita suara saja. Macam kami ahli parlimen. Kita nak bagi peruntukan, nak suruh buat TV, buat jambatan, bantu peruntukan. Kita panjangkan saja. Kita naik turun tangga, jumpa dengan agensi perkhidmatan untuk bantu rakyat. Yang ini ada pada sifat seorang adun yang bernama, bakal adun kita, Abang. Dia berhalaman. Sebaik saja Abang Zam meninggal, dia meneruskan kerja-kerja di Sungai Bakar. Sebelum meninggal lagi. Sebelum meninggal lagi. Follow. Setiap hari pergi ikut Abang Zam. Abang Zam masalah, dia pula yang pergi. Bila Abang Zam tak ada, dia dah pergi rakyat. Siapa yang tak kenal Abang Zam, semua orang kenal rakyat. Dia tak ada sebab untuk kita pilih orang lain yang tak dikenali sebelum ini. Siapa kena? Pengurusi kena? Tak kena. Pengurusi pun tak kena. Kami lagi tak kenal. Abang Bidin, semua kenal. Dekat dengan rakyat. Senang didekati. Suaranya penting untuk sampaikan di nombor ini. Dia boleh bantu rakyat dan bermacam-macam lagi. Pusat khidmat sentiasa dibuka untuk membantu rakyat. Jumpa dia, dia mana sahaja. Tak semestinya pergi pusat khidmat, dia kopi boleh jumpa. Di pasar boleh jumpa dia, di masjid boleh jumpa dia, di surau boleh jumpa dia. Untuk kita adukan apa saja masalah rakyat yang boleh diwawak oleh Abang Abel kita. Itu pentingnya PRK di Sungai Bakar. Kita kekalkan kemenangan dengan mengundi Abang Abel. Kepada pengundi-pengundi di sini, tolong beritahu mana-mana anak-anak yang baru di luar. Pakat balik 6 hari bulan. Saya percaya di Sungai Bakar ni kita ada masalah pun luar yang bekerja di Kuala Lumpur, bekerja di Johor, bekerja di mana-mana tempat. Sebab kebanyakannya kalau pun kerja sebarang jahit, sebarang perai, batuwa, sebagainya yang boleh balik untuk mengundi. Cuma mungkin ada anak-anak yang belajar di IPT, dia umur 18-19 belajar di IPT, ajak juga balik. Kalau dia tak ada duit, mak bapak tolong siapa ya, untuk bagi duit tambang supaya dia balik untuk mengundi. Itu penting. Sebab kalau kita tewas 2, 3, 4, 500 hanya kerana anak-anak kita yang belajar di IPT tak balik, kita tak jawab. Kita nak kekalkan kemenangan, tapi kita tak berusaha untuk menarik mereka supaya balik mengundi. Dan insyaAllah yang uzur, yang sakit, beritahu saja petugas. Kita akan sediakan wheelchair, sediakan ambulans, sediakan apa saja kemudahan. Yang penting, keluar mengundi pada 6 hari bulan. Saya kira itulah saja untuk malam ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT terus
mengakalkan kemenangan di Dun Sungai Bakar dengan Abang Abidin sebagai ahli Dewan Pemuda Negeri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.